Nomor WhatsApp Ariel Noah dikantongi Nikita Mirzani. Ruben Onsu kulik isi perbincangannya. Diketahui, artis Nikita Mirzani mengagumi sosok musisi Ariel Noah. Rupanya, artis yang akrab disapa Nyai itu mengantongi nomor WhatsApp mantan Luna Maya itu. Bahkan, Nikita Mirzani juga pernah berbincang dengan Ariel Noah melalui WhatsApp itu. Pengakuan ini ia ungkapkan langsung pada Ruben Onsu lewat YouTube MOP Channel. Lelaki tersebut rupanya vokalis band yang ngetop di Indonesia, yakni Ariel Noah. Tak hanya Nikita Mirzani saja, di mata kaum hawa seantero negeri, persona Ariel Noah sebagai pria memang seolah tak ada lawan. Sehingga, tak heran bila Nikita Mirzani tiba-tiba mendeklarasikan dirinya siap apabila dinikahi oleh Ariel Noah. Obrolan ini bermula saat Ruben Onsu bertanya pada Nikita Mirzani terkait sosok tipe laki-laki idaman. "Gua pernah nonton salah satu tipe laki-laki idaman lu itu Ariel Noah." "Iya, kenapa?" tanya Ruben Onsu. "Iya, tipe doang maksudnya," jawab Nikita Mirzani tertawa. Ia lantas menjelaskan mengapa sosok Ariel Noah bisa menjadi tipe pria idamannya. Menurut Nikita Mirzani, Ariel Noah adalah satu-satunya pria di Indonesia yang memiliki karismatik luar biasa. Bahkan, menurut ibu tiga anak tersebut, artis pria lainnya di dunia hiburan tidak ada yang sebanding dengan Ariel Noah. "Ya emang maksudnya kalau emang bicara laki di Indonesia yang karismatik ya cuma dia," kata Nikita Mirzani. "Yang lain-lainnya tuh kayak artis-artis cowok yang lain tuh lewat lah," sambungnya. Selama ini, Nikita Mirzani mengaku pernah beberapa kali berkomunikasi dengan Ariel Noah lewat WhatsApp. "Pernah WhatsAppan sama Ariel?" tanya Ruben Onsu. Ditanya seperti itu, Nikita Mirzani tertawa terbahak-bahak. "Kalau DM nggak pernah, kalau WhatsAppannya iya pernah," jawab Nikita Mirzani. "Ya namanya kita berteman pasti sama siapa aja ya kan?" sambungnya. Karisma dan pesona yang dimiliki Ariel Noah, lanjutnya, yang mampu membuat seorang public figure sekelas Nikita Mirzani kepincut. Bahkan, secara belak-belakan ia mengaku tak menolak jika sang vokalis ingin melamarnya. Tanpa pikir panjang, Nikita Mirzani tak mau merugi apabila menolak lamaran dari Ariel Noah yang dielu-elukan banyak wanita.